Assalamualaikum kah tur pamitan ka inung ajeng ka bapa ka nini ajeng kaki. Matur salam, matur semangat, turkeun salam semah kaula telur sang rumuhun tenap istapatala. Nyukruk galur ti karuhun mapai tapak nu baheula neangan sanak baraya kudu guyub jeung luluna mupakat jeung barayana hirup kudu dauyuna. Kalentrung saraning lisung, belenang saraning gamang, dialungkeun ku sahadu, diulangkeun ku sahada. Paresek rek paraginek rek kusu regang haur, betingi urayana kahideung rilingan pungkuhuna. Takukudung doa rasul, kongkoyang doa salamet, kongkoyang doa salamet. Nah, begitu. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, lanjut di part berikutnya dalam trip saya kali ini. Sekarang saya mengarah pulang ke Bayah dari Rangkas Bitung ya. Ini sudah berada di Cileles ya, perbatasan mau ke Gunung Kencana guys. Di menjelang Curahem ya, di Cikareo. Seharian diguyur hujan ya, Banten, Kabupaten Lebak. Ada yang dari tengah hari, ada yang dari pagi juga sudah mendung dan sudah turun hujan. Nah, seperti ini cuaca sore hari ini. Berkabut ya, kabut tipis, bahkan di sebagian titik juga kabutnya tebal. Jalanan terlihat tidak begitu jauh ya, ataupun tidak begitu jelas gitu karena terhalang kabut tipis. Oke, ikuti perjalanan sore hari ini. Ini di ruas jalan Kabupaten Lebak ya, dari Rangkas Bitung, Gunung Kencana sampai Malingping. Itu ruas jalan Kabupaten Lebak. Di Malingping, Banjarsari, Saketi, itu ruas jalan Provinsi Banten. Malingping sampai dari Simpang tuh yang ke Pasar Malingping, arah Saketi itu jalan provinsi. Dan kalau dari Simpang yang kemarin saya ngonten ke Cibaliung ya, atau ke Cikesik atau ke Bayah, itu sudah jalur nasional ya, jalan nasional kelas 3 guys. Jadi beda-beda status jalan memang kepemilikannya, berada tanggung jawabnya itu. Ada yang di pemerintahan kabupaten atau jalan kabupaten, ada yang di provinsi, dan ada yang di nasional ya. Sehingga yang memelihara, yang membangun itu langsung di bawah Kementerian PU ya. Ini banyaknya tronton pasir ya, jalanan juga berpasir seperti ini. Di beberapa lokasi memang ada galian-galian pasir di daerah sini guys. Ini jalan bisa tembus ke Bojong, Pandeglang ya. Kita memasuki hutan Curahem ya. Curahem Gunung Kencana, ada tanjakan dan tikungan tajam di sini. Harus berhati-hati kalau berkendaraan di sini. Sering terjadi beban-beban berat, tronton, blong rem di sini ya.
turunan kalau dari arah sana. Dengan beban berat biasanya nggak kuat. Nah ini wilayah perhutani ya, hutan lumayan cukup jauh, batas antara Cireles dan Gunung Kencana. Di sekitar hutan ini, wilayah sini itu banyak pemukiman baduy ya, perkebunan sebenarnya bukan ini, dia hanya bermukim sementara ketika mengurus kebun, tetapi tinggal di situ menetap gitu. Untuk kampungnya, rumahnya punya di baduy luar di sana, di sekitaran baduy. Tapi di sini banyak baduy pemukiman namanya, berkebun, bertani, cocok tanam ya, tanaman kering bukan sawah ya. Seperti ini berkabut ya, lintas curahem. Ini ada jurang di kiri, tinggi juga, hati-hati ya. Untuk pemudik yang akan mudik ke Malingping, Bayah dan sekitarnya, dari Tangerang Raya ya, dari Jabodetabek yang ke Banten Selatan, Lebak Selatan, ataupun yang mau berwisata ke Pantai Sawarna di Rangkas Bitung, exit tol Rangkas Bitung, ketika melintasi jalur ini Anda harap tetap berhati-hati, harap tetap konsentrasi ya, karena tikungannya cukup tajam-tajam di sini. Kalau tidak konsentrasi bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kecepatan tetap dijaga, jangan ugal-ugalan ya. Stamina berkendaraan tetap nomor satu, keamanan keselamatan. Wisata Sore Forest. Sedang loading Alba ya. Ini malam juga sekarang tetap ramai ya, terutama ada mobil-mobil pengangkut semen dari Bayah, mobil-mobil truk ya, pengangkut hasil alam. Panjang hutan ini ada warung-warung ya, ada warung-warung malam buka ya, seperti yang ini nih. Jadi jangan takut, kalaupun di hutan banyak tempat istirahat ya, malam juga bisa kita istirahat, bisa pesan makanan, kopi dan lain-lain guys.
memasuki Gunung Kencana ya, Kecamatan Gunung Kencana. Ada keramaian pusat kecamatan, ada pasar, ada masjid. Bisa buat istirahat untuk rekan-rekan yang ingin mudik ya ke selatan Lebak ini, Banten ini. Manfaatkan ya, jangan lupa istirahat. Ini dia pasar Gunung Kencana. Ini pasarnya di sini, biasanya pasarannya hari Minggu di sini guys. Hari Minggu biasa rame, tumpah ruah ke jalan. Ada Bang Jabar di situ, PJB. Masjid Jami di sini ya, masjid yang biasa buat istirahat. Ini ada pusat kecamatan. Sedang bajar, cuma sayang kehujanan itu. Masjid di sana guys. Sehabis pasar tadi ya, Masjid Gunung Kencana. Kalau mau ke Malingping, di sini kita belok kiri. Lurus ke Banjarsari, bisa juga ke Malingping juga ya, ketemu dengan jalan yang provinsi guys. Tapi lebih cepatnya itu ke sini biasanya. Tikungan sini lumayan tajam guys. Perlu tani lagi. Thank you.
Ya guys, tibalah kita di pusat kota Malingping ya. Salah satu kota terbesar di Lebak Selatan atau di Banten Selatan yang diperuntukkan pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan. Malingping. Keramaian di sini.